Pak polisi, Pak polisi, mana ada nggak yang bicara nih, Pak? Kalau dari polisian nggak ada yang bicara, Pak. Pak polisi, ada yang kesulitan nggak, Pak polisi? Mau dibantu kah? Ini kekar. Wah, ada yang iseng ini, Pak. Saya bantuin, Pak. Tapi Pak polisi habis ini pulang ya, Pak ya. Habis bantuin, Pak ya. Pak. Loh, kenapa? Nah. Ah, habis ini pulang, Pak. Pulang, Pak. Udah saya bantuin, Pak. Ini apalagi yang di depan-depannya nih ya. Kira suhu. Ya, yang depannya kacung doang. Kacung-kacungnya nih. Kalian sudah diam semua ya, mohon maaf tadi ada yang mengarungi saya jadi saya tidak bisa bicara tadi. Salah. Oke, kalau kalian ngomong setiap argumentasi saya ada alasan, ketika kalian berargumen saya boleh bilang alasan juga enggak? Ya, lagi. Oke, saya minta tolong siapa koordinator dari kalian supaya tidak berisik di sini dan tidak kondusif. Yang cewek, Pak, yang cewek depan sendiri, Pak. Cewek depan sendiri, Pak. Itu Pak, cewek depan sendiri Pak, Saya bahkan tidak mendengar kalian menjawab apa tadi. Sangat ramai dan Pak, tidak jelas. Yang cewek yang depan Pak, yang cewek yang depan tuh Pak. Iya, siapa cewek yang di depan? Ada yang ngomong di sini Pak, ngomong di sini Pak. Teriak aja kok. Pak, itu Pak. Oke. Apakah ada yang perlu saya jelaskan? Perlu. Ya, coba silakan. Perlu Bapak jelaskan. Oke, semuanya perlu saya jelaskan ya. Ya betulnya mungkin apa yang mungkin ya yang lain mending tidak usah menjawab dulu biar ibunya saja. Okay. Soalnya okay. Terlalu banyak yang menjawab jawaban dari kalian tidak masuk. Cepat saja. Okay. Polisi harus mendengarkan suara rakyat, bukan koordinator. Oh, ya, kenapa guys? Sudah minggu ini pedot-pedot. Ya, guys. Sudah minggu apa kan? Ini tamtamannya mau ngomong dengerin lu, Cok. Iya, tamtamannya mau ngomong, Cok. Oke, Ibu mohon dikondisikan dulu Bu untuk kekuatannya supaya jawaban dari kalian masuk kepada kami ya. Ini bukan anggota, tapi terus? Ini rakyat-rakyatmu yang menderita karena kamu. Jadi polisi tak betul. Dah, tambah lagi ngomong lagi. Ngomong tuh disaring makanya. Acut. Kami sudah. Perlu penjelasanmu, Pak Jenderal. Oke, okay, penjelasan dari kami ya. Tamtama, Pak Jenderal. Jenderal, kita jauh sih. Ya. Lebih sama aja mentalnya. Mental tempe. Coba WA, tanya orang WA. Masih dilanjut? Siapa yang ngomong jadinya? Kalian yang di belakang atau ibunya di depan? Coba aja. Kami semua ngomong Pak, karena kami semuanya. Iya, kalian semua ngomong. Iya, kalian suaranya kalian harus ada wadahnya dong. Masa kalian ngomong satu persatu gimana cara dengerinnya? We sorry something wrong, please try again. Gitu katanya. Kita dengarkan penjelasan dari Pak Jenderal di depan kita ini. Oke. Jelaskan Pak Jenderal. Jelaskan Pak Jenderal.
bisa bagi. Oke, okay, sudah ya, apa? Sudah dapat dikondisikan semua yang di belakang. IG, WA, FB, error, ya udah nonton YouTube Bang Satrio aja di live ya kan. Kalau kalian mau hubungi keluarga kalian, coba di live chat, cari di live chat ada nggak? Bang, 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 ada nggak bang? WA, error, bang. Kenapa kamu harus menggusur ladang kami? Oke. Kenapa kami kepolisian harus menggusur ladang yang ada di belakang kalian itu? Yang pertama, ladang yang ada di belakang kalian sudah terbukti oleh laboratorium dari pihak rumah sakit bahwa terdapat bahan-bahan yang dapat merusak tubuh dari manusia. Oh, makan siangnya diambil loh. Dan itu penyebarannya sudah sangat intens dan berimpak sangat tinggi terhadap warga-warga yang ada di kota. Seperti itu, Bu. Tidak pernah ada yang mati karena cubung, Pak Polisi. Lebih banyak yang mati. Emang itu cubung itu merupakan obat terapi, Pak Polisi. Paling banyak di dunia ini, Pak. Betul. Pertama, bintang di langit. Cakep. Di pantai. Cakep. Omong kosongmu. Iya. Keren, keren, keren. Jadi jawaban mana yang perlu saya cerna ini? Dari bingkunya atau dari yang di belakang? Semua yang perlu. Berarti Bapak omong kosong udahlah, Pak. Bapak pulang. Perlu dicerna, Pak. Dengan seragam rapimu. Bapak tidur dengan saudara bapak, keluarga bapak, biar kami menikmatin cubung ini, Pak. Udah, Pak. Bapak kan dikaji. Riba sendiri, cubung, tumbuh semula, Bapak. Ah, tuh, tumbuh di pipi pun kadang, Pak. Sebenarnya saya bingung di sini yang ngomong kosong siapa. Soalnya dari bahan terapi itu kalian dasarnya dari mana, coba? Dan, ya. Karena saya pemakai. Yang ini siap kan? Yang ini siap kan? Kalau nanti ini, yang di sini siap kan? Nanti kalau misalkan ini, misalkan kita mukul mundur polisi. Yang ini, yang ini siapa? Yang ini siap nggak? Nanti kalau misalkan negosiasi gagal, kita pukul mundur polisi ya? Iya. Sangat siap. Ya. Apa bapak merasa dirugikan? Pak. Gagal gini dari Pak. Kalau kata laboratorium membahayakan, gini aja Bapak, ambil satu, coba tes ke mulut Bapak. Jangan bicara berhenti. Kalau Bapak habis cubung mati, tanggap kami semua. Tapi kalau Bapak kalau Bapak enggak berani suruh bawahannya aja. Tapi Pak, bawahannya di depan kantor merokok. Yang berdepan ini nih. Ya, tamtamannya tuh Pak. Kacung-kacungnya ini Pak, kacung-kacungnya aja korban ini Pak enggak berguna Pak. Ini Pak. Kalau suruh battle sama saya Pak, insap-insapan yang banyak. Kalau rokok cuma ngancurin paru-paru Pak, kalau cubung bisa jumpa Tuhan Bapak. Kalian minta langsung Pak, apa yang mau diminta Pak, enggak perlu lagi berdoa kan? Langsung minta Pak, langsung juga. Goyang-goyang dia udahlah Pak, enggak ada orang yang cubung mati. Kalau makanya Bapak tes. Kalau Bapak mati, tangkap kami semua. Tapi kalau enggak, mari kita party kan gitu. Wih, setuju. Betul. Bapak jangan munafik. Benar kan? Anggota Bapak juga pasti ada yang setelah nyubung, tapi Bapak tidak tahu. Nah, apa ini nih kacung-kacungnya, kacung-kacungnya. Bapak tidak tahu bintara dan perwira yang menjual. Bapak tidak tahu bintara dan jenderal yang menjual cubung, Bapak. Mereka tahu, cuma ditutupin aja. Kita komunitas yang langsung. Polisinya udah lengkap bajunya. Mereka kan suka party sama jenderal. Jujur, di mana itu yang kalian cita, kalian jual lagi kan? Apa perlu pak? Kita buka satu-satu pak nama anggota polisi yang ikut mati pak. Wah. Kasih tahu. Langsung. Kasih paham kawan. Jangan mundur kawan. Panjang umur perjuangan. Sebelum bapak. Panjang umur perjuangan. Kalau Pak Polisi nggak mau jelasin lagi, Bapak pulang, Pak, pulang. Kami nggak butuh penjelasan, Pak. Bapak pulang aja, Pak.
Bapak cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, enggak bohong, enggak. Jangan Pak Polisi, kami tidak akan mengangkat kaki kami dari tempat ini sebelum Pak Polisi pergi dari tempat ini. Betul. Aduh. Terus apa yang lakukan di sini ketika kalian tidak mau tergagi? Nyobong. Kami akan mempertahankan tempat ini sampai darah penghabisan kami. Pak Polisi, tujuan kami dari sini, kami memberi makan keluarga kami dari sini dan kami menghidupi semuanya dari sini, Pak Polisi. Polisi tidak tahu betapa beratnya ketika kita bekerja di sini kan Pak Polisi? Tidak. Ayo Pak, kok diem-diem aja kayak doi aja Bapak. Kalau kami tidak mandiri mencari duit, kami mau dapatkan duit dari mana Pak Polisi? Dari pemerintah. Bahkan ada yang pangkatnya jenderal. Ups. Yang celana-celana pensil tuh, kita kerja sama aja Pak, sama-sama haram nih kerjanya. Iya. Cuma Bapak pakai seragam. Cuma terlihat perutnya Pak. Polisi penutupnya. Bagaimana kami bisa mendapatkan duit kalau ladang ini digusur? Terus gimana kita bisa membayar denda-denda yang Pak Polisi berikan kepada kami? Betul. Bapak Polisi nggak kangen kejar-kejaran Pak kita, Bapak? Semua bisa digusur tanpa solusi. Bapak mau klaksonnya kenceng banget. Kami karena nggak jualan sama mereka. Bapak mau warga lokalnya buka kantong lagi itu. Bapak tahu warga lokal 90 headshot, Pak. Emang Bapak bisa meyakinkan kita ketika ladang ini digusur, dari mana kita mendapatkan uang buat makan? Kami tidak makan gaji buta. Bapak gaji buta. Bapak enak, Pak. Kita importer, Pak. Bapak pergi tenang saja instansi Bapak. Jadi polisi drama, jadi polisi tidur. Iya Pak, guna apa polisi tidur? Iya Pak, ini yang depannya ini Pak, nempel nih Pak. Polisi tidur. Iya, kalian mau aja dipinta main celana pensil tuh. Wah, mau banget. Kan udah kayak polisi udah bawa pulang ya, bawa ayo. Dari kami tidak akan mengangkat kaki kami. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah dari sini, Pak Polisi. Ini tanah kami, Pak Polisi menjawab. Pak Polisinya aja yang pulang. Kalau Pak Polisi nggak mau pulang, kita pulangin paksa. Kalau Bapak tidak menjauh, akan kami tindak tegas. Hidup Haji Daging. Sudahkah? Sudah selesai disampaikan semua aspirasinya? Nah, Bapak pulang saja. Ya, kita enggak butuh penjelasan Bapak. Kita butuh Bapak pulang saja, Pak Polisi. Kita butuh Bapak pulang. Kita tidak butuh Bapak di sini. Ini kota ini baik-baik saja tanpa Bapak. Saya Haji Daging, Pak Wali Kota. Bapak. Tempat kami tidak butuh polisi, Bapak jaga saja federal. Ingat kalian bisa makan dari pajak kami. Iya, kalian leha-leha doang kerjanya. Pajak lagi. Pajakmu dari mana? Dari Bumbu? Iya, hidup Pak Jidari. Bapak, gubucin terus enak kalian Pak. Iya, Bapak enak Bapak. Bisa pacar, bukan keseragam. Bapak digajak lagi. Kita kemalah jadi curhat teman-teman. Ingat Pak. Iya Pak. Bapak ada yang suka cewek karena seragam Bapak, bukan karena wajah Bapak. Pak! Pak Polisi! Pak Polisi! Tolong dijawab, Pak Polisi mau pulang atau tidak? Kalau enggak, kita yang pulang nih Pak, gimana? Kita berikan waktu untuk berbicara teman-teman.
Pulang atau tidak, Pak? Teman-teman berikan polisi waktu untuk pulang. Ini enggak cocok buat Bapak-bapak di sini. Bapak itu tempatnya ber-AC. Iya, ini tempat kami. Ini panas-panasan. Tempat cari duit. Iya. Bapak ngomong pertama. Teman-teman enggak berikan waktu. Kami di sini cuma berikan waktu. Biar tamtaman ngomong. Oke. Diam. Ntar biar tamtaman ngomong lagi. Tuh lagi minta backup tuh lagi minta backup. Minta backup minta backup. Gue? Dia berisik biar kasih kapret ini ngomong. Berikan waktu kepada polisi teman-teman. Biar kita dengarkan omong kosongnya dulu. Kau kalau tamanya lagi sok keras kau. Di sini kau diam saja kau. Ayo di sel aja disokrasin. Iya di sel. Iya di sel sok keras kau setrum-setrum orang kau. Di sini kau diam. Goblok. Udah kasih waktu guys. Kata-katanya seperti itu tolong ya. Jangan dong. Goblok. Maaf, Pak. Boleh, Bro. Maaf. Maaf, Pak. Tolong dijaga ya, Bapak. Kita mendengar semua ekspresi kalian tapi kata-kata kalian kalau udah kita enggak perlu jawab apa-apa. Ya udah, Pak. Sudah teman-teman, kita berikan waktu untuk polisi berbicara. Dipulangin apa dong Bu polisi ngomong nih? Oke. Okay. Waktu kami adalah emas. Oke, okay, tadi menyuruh kami tidak pergi, kalian akan mengusir kami, benar bukan? Adalah bisik-bisik. Betul. Karena semua yang kita lakukan di sini ada dasar dan ada legalitas hukum dari pemerintah. Ya, terus. Kami tidak akan pergi dan akan melanjutkan misi di sini. Kalian semuanya pacar. Mau dipulangin nih, Pak. Ulangi, Pak Polisi! Ulangi, Pak Polisi! Ulang! Jauhi Karen ya, jauhi Karen. Tolong. Pulang. Tolong. Lari semua, Bang. Kenapa lari semua, Bang? Diancam polisi lari semua, Bang. Gila kalian. Teman kita udah bisa aja diancam polisi, Bang. Pak jangan tabrak-tabrak. Bener. Ya di radio mana kenapa bubar semua? Ada yang diculik. Itu ada yang tinggal belakang. Ikut deh. Ada yang diculik. Siapa? Siapa yang kalian culik? Ke arah sepsi, bantuin. Ayo, bang, polisi. Cabut. Step sini mana? Tolong bantuin. Ada yang diculik, teman kita. Baju merah, ayo. Hidung. Kalian, jatuh dia. Ini, kira. Aku rasa gendong. Ya. Aku nanti istri, jir! Bentar, kesetrum! Gak bisa! Kesetrum aku, Pak! Aku kenapa, jir? Bentar, Pak! Bentar, ya. Kenapa, Banda? Sabar. Aku nanti kesetrum, Pak! Nanti istri, Pak! Tolong! Tepat! Kok gak bangun-bangun, ya? Bangun-bangun. Anjir, gak bangun-bangun, cok. Gak bangun-bangun, cok. Gak bangun-bangun, anjir. Itu naik ke... Aku gak bangun-bangun, anjir. Ayo, bang. Emang lari, bang. Aduh, kena lagi, mau. Cok, halo Mi, anak-anak gimana nih Mi? Anjir,